Pendengar, pandemi sudah berakhir nih. Ekonomi makin sulit, apa makin melejit? Harapannya sih, semua pelaku UMKM sudah bisa terbebas dari masa sulit. Karena jika UMKM bangkit, ekonomi Indonesia juga ikut terungkit. Meski dapat mendongkrak ekonomi, sayangnya masalah permodalan masih sering dialami para pelaku UMKM. Namun, untuk urusan permodalan, pelaku UMKM di Jawa Tengah sangat dimudahkan sejak hadirnya Mitra Jateng. Melalui Bank Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginisiasi program Mitra Jateng berupa pinjaman modal murah dan cepat bagi pelaku usaha kecil. Bantuan permodalan Mitra Jateng ini bunganya super murah dan terendah di Indonesia. Dengan memberikan kredit murah dan mudah, masyarakat kecil tidak lagi terjerat utang kepada rentenir, sehingga usaha yang mereka lakukan bisa tumbuh dan berjalan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan. Hadirnya Mitra Jateng sekaligus sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Seandainya ya, setiap daerah di Indonesia bisa menerapkan program serupa melalui bank daerahnya masing-masing, maka ekonomi nasional akan terus bertumbuh. Karena sejatinya, UMKM merupakan salah satu ujung tombak untuk mendukung perekonomian Indonesia.